Okay. Sama juga macam pengacara. Tapi apapun, kita nak bercakap tentang hak. Tadi Mac mengatakan hak dia untuk merebut hati saya. Dan saya akan memastikan hak tersebut akan dipenuhi oleh saya untuk Mac. Saya pun pantang juga. Dia pantang jumpa Mac, saya pantang jumpa Mac. Okey. Itu hak kita. Hari ini kalau kita berbicara awal tadi adalah mengenai hak pengguna. Dan hari ini kita berbicara dengan orang yang paling tepat untuk berbicara mengenainya. Jadi dua orang tetamu sudah pun bersedia bersama dengan kita. Cik Muhammad Zaid bin Idris merupakan pengarah bahagian penyelidikan dan dasar kepenggunaan KPDN HEP, dan di hujung sana Puan Zaitun binti Yahya merupakan pengarah bahagian gerakan kepenggunaan KPDN HEP. Nah, selamat datang Cik Zaid, Puan Zaitun. Terima kasih Syarin Mac. Selamat hari pengguna. Selamat hari pengguna. Selamat hari hak-hak pengguna. Jadi kita bercakap tentang hari hak-hak pengguna ini, kita sambut setiap tahun. Jadi mungkin kesedaran tu masih lagi kurang di peringkat pengguna-pengguna itu sendiri. Mungkin kita boleh ceritakan apakah itu hak pengguna sebenarnya. Ya. Okey, Mac dan Syarin, bercakap tentang kepenggunaan. Hak-hak pengguna ni actually kita memang setiap tahun kita dan setiap masa kita sentiasa memberi advokasi kepada pengguna-pengguna di luar sana supaya memahami hak-hak pengguna, ya Mac. Kadang-kadang kita ni kekilafan kita adalah kita kurang jelas tentang apakah hak-hak kita. Kita jadi sebenarnya kita ada 8 hak yang kita patut ketahui. Yang pertama adalah hak untuk mendapat keperluan asas. Okey. Setiap kita ni keperluan-keperluan asas tu kita mempunyai hak untuk mendapat sesuatu yang perlu untuk diri kita sebagai pengguna lah. Kadang-kadang kita khuatir bahawa apabila kita tak mendapat maklumat yang mencukupi, kita tidak mendapat. Itu adalah hak kita untuk mendapat maklumat yang secukupnya. Yang kedua adalah kita hak kita untuk mendapat barangan dan perkhidmatan yang selamat. Jadi barangan yang selamat tu adalah perlu untuk kita sebagai pengguna dah. Dan yang ketiga, kita juga boleh mendapatkan maklumat sebab setiap barangan yang ditawarkan kepada kita perlu mendapatkan maklumat yang selengkap-lengkapnya. Terutamanya ianya memastikan kepada apa konten-konten atau bahan-bahan dalam barangan tersebut yang kadang-kadang memberi impak kepada tubuh badan kita. Yang seterusnya adalah hak kita untuk membuat pilihan. Di sini kita tidak ada orang yang boleh memaksa kita untuk mengambil sesuatu. Jadi maksudnya kita adalah menjadi hak kita sebagai pengguna untuk kita membuat pilihan. Yang seterusnya adalah hak kita untuk menyuarakan pendapat. Okey, namun begitu kita perlu batasi kita dengan landasan-landasan yang sewajarnya. Kita tidak boleh memikirkan bahawa kita mempunyai hak untuk menyuarakan pendapat. Kita menyuarakan pendapat-pendapat yang negatif. Yang itu haknya, dan kita perlu salurkan kepada saluran yang sewajarnya lah. Okey, seterusnya adalah hak kita lah untuk mendapat ganti rugi. Maksudnya sekiranya kita mendapati bahawa kita tertipu dalam sesuatu penjualan ataupun perkhidmatan yang kita peroleh, hak kita sebagai pengguna untuk kita mendapat ganti rugi. Seterusnya adalah hak kita untuk mendapat pendidikan pengguna. Maksudnya kita mesti mendapat pendidikan pengguna untuk kita mengetahui hak kita, untuk mengetahui apa yang perlu kita lakukan sebagai pengguna dan apakah tindakan yang perlu kita lakukan sekiranya hak kita sebagai pengguna dicabuli. Dan yang terakhir adalah hak kita untuk mendapat alam sekitar yang sihat dan selamat. Maksudnya tanggungjawab kita sebagai pengguna juga ada di sini. Maksudnya kita perlu memberi satu mendapat suatu alam sekitar yang di mana kita boleh bebas menjalankan aktiviti sebagai pengguna dan sebagainya. Itu antara hak-hak kita yang perlu kita pertahankan sempena dengan hari hak-hak pengguna. Sedihnya kita dah tahu apa hak-hak kita sebagai pengguna, tapi kalau di Malaysia ini saya rasa mungkin ada perbezaan dengan negara-negara lain dari segi isu-isu kepenggunaannya. Sebab kalau dari semasa ke semasa kita dapat dengar aduan dan juga rungutan daripada pengguna. Jadi untuk Malaysia ini sendiri, apa antara isu yang sering menjadi aduan daripada pengguna kita? Di Malaysia ni antara isunya adalah di segi kepekaan pengguna itu sendiri. Pengguna kita mungkin tidak begitu peka tentang hak-hak mereka tadi, menyebabkan berlakunya insiden-insiden yang menyebabkan pengguna itu sendiri rugi. Contohnya apabila peniaga-peniaga yang ada setengah peniaga yang kurang beretika tidak meletakkan tanda harga pada barangan. Yang itu selalu jadi pengguna yang kurang peka ni tadi akan menghadapi masalah disebabkan harga bila nak bayar dia dapat harga tu tidak berpatutan. Kemudian cara pelabelan yang tidak lengkap. So berlaku juga ketian di mana produk-produk yang dijual tu tidak ada label yang lengkap. Contoh tak ada tarikh luput, tak ada
jumlah apa kandungan-kandungan yang ada dalam produk tersebut. Dan yang ketiganya adalah yang insiden yang selalu berlaku juga adalah sukatan dan timbangan yang tidak mencukupi sebagaimana yang dinyatakan. Yang itu selalu berlaku terutamanya di apabila kita melakukan pembelian secara cash lah di mungkin di pasar, di di kedai-kedai dan sebagainya, bila harga mungkin ditimbang, contoh beli beli bawang sepatutnya 1 kilo mungkin timbangannya hanya 900 gram dan sebagainya. Itu antara contoh-contoh insiden yang berlaku di Malaysia. Kalau kita melihat isu-isu yang diketengahkan tadi, dia merupakan satu isu yang agak berat sebenarnya untuk dihadapi oleh pengguna itu sendiri sebab memberi impak yang negatif. Tapi kalau kita lihat dari segi positif pula, bagaimana sebagai seorang pengguna boleh menjadi seorang pengguna yang bijak? Itu mungkin kita boleh menjadikan satu panduan kepada pengguna-pengguna kita. Okey, Syarin. Untuk pengguna yang bijak ni, yang pertamanya saya suka kongsikan bahawa kita yang pertamanya kita jangan tamak. Kan pepatah Melayu pun selalu sebut orang tamak selalu rugi. Selalu tamak ni termasuklah kita, bila tamak ni kita akan jadi pertimbangan kita kurang, boleh kata kurang rational. Kurang rasional lah. So kemudiannya dari segi kita kena tahu keperluan dengan kehendak. Itu kita kena betul-betul yakin bahawa dan tahu bahawa yang kita beli ni adalah keperluan ataupun kehendak. Yang itu akan basic kepada seorang pengguna yang bijak tu, dia kena tahu keutamaan antara keperluan ataupun kehendak. Yang ketiganya adalah mereka hendaklah sentiasa berwaspada. Berwaspada bahawa kalau nampak benda tu tidak masuk akal, tidak munasabah, jadi jangan teruskan pembelian. Ini biasanya kejadian-kejadian penipuan apabila kita kurang waspadalah. Contoh, kalau kita tiba-tiba dapat panggilan. So dapat panggilan daripada mana-mana pihak yang mengatakan kita telah memenangi cabutan bertuah dan memenangi peraduan dan sebagainya. Padahal kita sebenarnya tak pernah pun masuk isi borang ke masuk panduan ke, kan. Tiba-tiba dapat panggilan. So dari segi common sense ya, kita patut dah waspada dah. Jangan terus layan. Tapi ada juga yang berlaku kes yang mana dia dah tahu dah dia tak pernah buat masuk paduan. Contohlah paduan satu syarikat minyak ke, tiba-tiba dia dapat RM50,000. Dia tak pernah isi borang pun, takkanlah tiba-tiba dia dapat RM50,000. Jadi common sense benda itu antara satu asas untuk seorang pengguna yang bijak. Cuma sebab sekarang kaedah kepenggunaan pun sudah ada berevolusi. Orang kata kalau dulu kaedahnya kita beli berhadapan dengan pembeli, jadi urusannya secara berhadapan. Tapi sekarang dah ada kaedah secara dalam talian. Kalau dalam talian ini pula, bagaimana cara untuk kita nak memastikan kita ada hak kita sebagai pengguna? Adakah sama dengan kaedah konvensional ataupun berbeza? Okey, sebenarnya memang trend ni berubah macam nak katakan tadilah. Apabila pengguna sekarang memilih disebabkan kekangan masa dan sebagainya, kita gemar membeli atas talian. Okey, perkara pertama yang kita perlu semak sebelum kita membeli sebagai pengguna, kita perlu semak adakah laman sesawang yang kita layari tadi adalah benar-benar peniaga benar. Kadang-kadang wujudnya ada orang mengambil kesempatan di atas kesibukan kita, dia masukkan scam dan sebagainya, menjual barang palsu dan memberi maklumat yang salah dan sebagainya. Sebab itu yang pertama sekali kita pastikan laman sesawang yang kita layari ataupun kita tu adalah yang benar-benar menjual barang yang tersebut. Yang kedua adalah semak sebelum kita membuat sebarang transaksi wang dan sebagainya. Semak sama ada penjual tadi mempunyai akaun ataupun sebenarnya menggunakan akaun persendirian. Sebabnya apabila berlaku kes tuntutan semula, kita memerlukan pembayaran semula tu perlu bahawa kena ada alamat peniaga tadi. Kita kena semak. Yang kedua adalah transaksi itu benar-benar terjadi kepada peniaga tadi. Sebab kadang-kadang orang menggunakan, contoh Syahrin menggunakan akaun Mac, sedangkan Mac tak tahu. Jadi maksudnya berlaku sudah kekeliruan di situ, maknanya kita tidak boleh menghubungkan tuntutan. Itu hak kita. Maksudnya kita sebagai pengguna, kita jangan tamak sebab berbanding dengan harga di luar lebih murah, kita jadi tiba-tiba kita jadi tak rasional, kita beli. Yang itu yang pertama yang perlu kita nilai semasa kita membuat pembelian atas talian. Itu yang paling penting. Mac, jangan tamak sebenarnya. Itu
antara intipati sebenarnya untuk jadi pengguna ni. Kalau kita tamak mesti mudah ditipu. Okey, baik. Tadi bercakap tentang online dan sebagainya. Kita kadang-kadang terima email kata kita menang RM50,000, RM100,000 USD dan sebagainya. Dan kita akan senang-senang jadi minta account number kita. Tapi mungkin kadang-kadang pengguna ni dia rasakan, wow, itu ada satu opportunity ataupun peluang untuk dia dapat duit banyak. Tetapi bila dah terjadi, bila benda tu dah terjadi, nasi dah jadi bubur, tapi mungkin ada ketidak perlindungan yang diberikan kepada pengguna seperti ini. Ya. Okey, dari segi perundangan dan peraturan di dan juga pentadbiran negara ini, kita memang ada perlindungan khusus untuk menjaga kepentingan pengguna ni. Ya. Antara akta-akta yang kita ada adalah Akta Perlindungan Pengguna, Akta Perihal Dagangan, Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan, dan Akta Sewa Beli. Ini saya sebut antara beberapa contoh lah. Dan di segi mekanisme pun kita ada Tribunal Tuntutan Pengguna. Tribunal Tuntutan Pengguna ni di bawah Kementerian ini, di bawah KBDN SAP, ada di setiap negeri. So dia adalah satu mekanisme yang sangat penting untuk pengguna mendapatkan tebus rugi. So kita alhamdulillah sejak tahun lepas melalui 1 Oktober tahun 2019 nilai yang boleh dikendalikan oleh tribunal ini adalah bernilai sehingga RM50,000. Sebelumnya RM25,000. Jadi RM50,000 itu banyak perkara yang boleh dibawa ke tribunal ini. Dan tribunal ini adalah satu bentuk mahkamah, mahkamah alternatif kepada mahkamah sedia ada, di mana kosnya untuk membuat tuntutan itu hanya RM5 saja, sangat murah dan tidak memerlukan bayar. Kalau pergi mahkamah civil dan sebagainya, kena bayar lawyer dan sebagainya kan. Jadi kadang bayar harga untuk kos lawyer itu lebih mahal daripada yang kita nak tuntut. Jadi tribunal ini terbuka kepada mereka yang telah ditipu. Jadi bagaimana bentuk penipuan yang sering kali diterima? Adakah penipuan itu dalam skala yang kecil saja ataupun hanya yang kes-kes besar saja yang akan dihadapkan ke Tribunal Tuntutan Pengguna? Okey, segi asasnya untuk tribunal ini adalah aduan daripada pengguna. Kalau pengguna itu merasakan mereka tertipu atau tak puas hati dengan perkhidmatan yang diberikan. Antara isu-isu yang selalu dibangkitkan adalah piawaian-piawaian ataupun perjanjian yang sepatutnya diberi oleh pemberi perkhidmatan ataupun peniaga tu tak ikut spek. Senang cakapnya tak ikut spek lah. Itu selalu berlaku. Kes orang pergi umrah, so janji 50 meter daripada Masjidil Haram. Padahal bila sampai kat sana 1-2 kilometer. So kemudian ataupun berlakunya kes mana travel agency, so janji nak bagi sampai di lokasi, kendaraannya adalah limousine. Tengok bila sampai bas yang naik ramai-ramai itu, antara kejadian begitu juga kadang kontraktor membuat ubah suai. Janji mungkin material yang macam ni, tapi bila tengah buat ataupun dah siap, lain lain pula yang jadinya. Itu antara bentuk-bentuk aduan yang selalu yang boleh dibawa. Itu juga kalau ada isu-isu kadang-kadang barang-barang yang kita order tapi tak sampai seperti yang diharapkan. Dan ia yang ini sangat penting, bagaimana dah disentuh oleh Puan Zaitun tadi, bahawa di segi pengguna tu kena pastikan pembelian tu pengguna beli dengan syarikat yang berwibawa, iaitu yang berwibawa ni termasuklah syarikat yang telah berdaftar dengan SSM. Itu sangat penting, senang kita nak buat aduan. Kalau yang tak berdaftar tu, yang itu yang selalu jadi problem. Okey, baik, kita nak bagi penerangan yang lebih lanjut lagi tentang jenis penipuan atau jenis tuntutan yang boleh dibawa ke TTPM ni, ke Tuntutan Tribunal Pengguna. Jadi supaya kita dapat memberikan satu harapan lah kepada pengguna nanti supaya dia masih boleh menuntut sebenarnya kerugian yang telah ditanggung. Okey, jenis-jenis tuntutan sebenarnya sebagai pengguna banyak benda-benda yang kita boleh tuntut. Walau bagaimanapun, kita kena faham dulu konsep pengguna tadi. Sebab sering berlaku kekeliruan bahawa konsep pengguna, perkataan pengguna itu sendiri, sebab bagi kita pengguna itu adalah individu, mana-mana individu yang membuat perolehan barangan atau perkhidmatan untuk kegunaan sendiri dan ahli keluarga saja, ahli rumah saja. Jadi apabila kita nak pergi kepada tuntutan Tribunal Tuntutan Pengguna, itu
perkara yang pertama yang perlu kita tahu sebab sekiranya jenis-jenis yang dituntut seperti mana yang Cik Z terangkan tadilah dari segi barangan, tuntutan ganti rugi balik dan sebagainya, sekiranya kita merasakan hak kita tertipu. Contohnya barangan yang diorder, contohnya kita order saiznya berbeza. Contohnya saiz X sampai kepada kita saiz Y. Lepas itu bila kita minta balik ganti rugi tak dibenarkan dan sebagainya. Itu boleh kita kemukakan kepada tuntutan. Tetapi sekiranya kita membuat perolehan apabila semasa berlakunya soal selidik oleh pegawai kita sama ada pembelian tu bagaimana dibeli. Kadang-kadang dibeli kuantiti yang banyak tetapi dia menghadapi kerugian sebab apa yang dijanjikan tidak sama. Jadi yang itu yang perlu kita kenapa sih bahawa itu tidak cover dalam tuntutan tribunal. Masuk pada itu ni tadi, kalau pembelian yang berbentuk untuk tujuan jual semula ataupun untuk meniaga yang tu bukan perkara yang patut dibawa ke tribunal walaupun dibeli oleh individu. Baik, mungkin dapat kita ketahui lebih lanjut lagi lah menerusi laman web dan juga maklumat-maklumat ini akan tertera di sana kalau ada yang masih lagi kurang jelas. Tapi saya rasa cukup jelas sebenarnya penerangan tadi diberikan oleh Puan Zaitun dan juga Cik Syed. Jadi ini rujukan untuk anda kalau ingin mengetahui lebih lanjut lagi tentang aduan dan sebagainya, khususnya tentang hak-hak anda sebagai pengguna. Terima kasih Cik Syed dan juga Puan Zaitun kerana bersama dengan kami hari ini. Selamat menyambut hari hak-hak pengguna. Selamat menyambut hari. Okey.